Sobat Antar dimanapun kalian berada harus di sini dan kita berjumpa lagi di segmen video menarik ya dari salah satu distributor senapan angin yang lokasinya ada di Kediri Jawa Timur yaitu CVSTS Pancasona seperti itu saya ini ya. Nah di episode kali ini saya ingin mengulas ya seputar cara belanja senapan angin sistem COD yang mudah tanpa menggunakan aplikasi. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu download juga aplikasi dan ini hanya menghubungi customer service di CVSTS. Nah, yang artinya ketika proses pembelanjaan sistem COD itu bisa dilakukan secara manual, jadi nggak perlu menggunakan aplikasi. Tinggal ditelepon, ya, kamu mau belanja COD nih, senapan angin A, B, C atau beberapa perlengkapan berburu di CVSTS dan kita siap proses. Caranya mudah sekali. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, ini saya mengingatkan lagi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean menarik dari kegiatan kita, salah satu distributor senapan angin ataupun perlengkapan berburu yang lokasinya ada di Kediri Jawa Timur yaitu CVSTS Sabar. Terima sejahtera. Oke sudah, kita coba bahas saja ya satu persatu dan nanti pastinya simak sampai habis. Nah oke, sebelum kita bahas poinnya satu persatu, step by stepnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu yang ini yang paling penting. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu CVSTS atau CV Sabar Terima Sejahtera, ini akan saya jelaskan sedikit singkat saja ya, gambarannya. Kalau kita bergerak di bidang distributor senapan angin ataupun perlengkapan berburu yang lain. Nah, CVSTS atau CV Sabar Terima Sejahtera ini yang lokasinya ada di Kediri Jawa Timur ya. Terus untuk bergerak yaitu hanya di bidang distributor penyedia beberapa senapan angin berkualitas yang bisa digunakan untuk kegiatan berburu ataupun kegiatan outdoor mulai dari olahraga terus apalagi koleksi dan lain sebagainya, pokoknya seputar senapan angin dan perlengkapan berburu. Terus di CVSTS ini sudah berbadan hukum juga yang kita dipercaya langsung oleh pabrik untuk menjualkan beberapa perlengkapan berburu, senapan angin dan yang sebagainya dan teleskop pada perkan dan sebagainya yang kita siap kirimkan ke seluruh Indonesia. Kita bisa mengcover menjangkau ya dari pengiriman semuanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kota dan kabupaten dan berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pastinya hanya di lokasinya, di lokasi kita itu di Kediri Jawa Timur. Nanti untuk informasi lebih detailnya ataupun informasi lebih lanjut berkaitan dengan CVSTS ataupun produk-produk yang ada di CVSTS bisa langsung hubungi atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang saatnya kita bahas satu persatu. Bagaimana sih cara belanja senapan angin sistem COD? Ini gampang sekali. Biasanya kalau sistem COD, belanja senapan angin atau perlengkapan berburu itu harus menggunakan aplikasi atau enggak lewat aplikasi tertentu. Tapi kita enggak. Kita memudahkan dari teman-teman yang ingin cari senapan angin, belanja itu sistem COD, bayar di tempat, itu enggak perlu menggunakan aplikasi. Tinggal catat nomor teleponnya kita, ya, hubungi kita lewat nomor telepon yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dihubungi yang pas jam kerja ya. Jam kerja kita jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita fast respon. Nanti dihubungi dan step by stepnya ya. Tinggal konfirmasi customer service terlebih dahulu ya. Terus masukkan alamat beberapa alamat detail ya. Alamat tempat tinggal dari teman-teman itu detail mulai dari RT RW, kelurahan, kecamatan, provinsi atau kota, kode pos ya kalau lengkap itu dilengkapi semua dan ini nanti kita akan cek ya alamatnya dari teman-teman ini masih tercover dengan sistem COD atau tidak. Oh ya, catatan sistem COD yang ada di kita ya tanpa menggunakan aplikasi ini bisa mengcover ke semua ke seluruh Indonesia tapi hanya di wilayah bagian kota saja. Jadi ya, ingat teman-teman, di bagian kota saja. Kalau di kabupaten, saya rasa masih belum tercover. Kalau nanti teman-teman mau, itu bisa diambil sendiri di ya ekspedisi pos ya. Kita menggunakan pos Indonesia, itu ekspedisi pos terdekat di wilayah kota tersebut. Jadi kalau teman-teman itu wilayah kabupaten ya, itu kalau bisa teman-teman harus ambil di kantor pos kota
terdekat wilayah dari teman-teman semuanya, jadi lebih gampang ya. Dan itu nggak perlu apa namanya nggak perlu aplikasi, tinggal hubungi kita, tinggal pilih produknya dan kita siap proses ya. Kalau barang sesuai, barangnya cocok sesuai yang di order, baru bayar dan poin dititipkan di jasa pengiriman atau di bagian kurir. Selanjutnya poin kedua, tadi setelah saya jelaskan mengenai poin satu, kita lanjut ke poin kedua. Nah, untuk poin yang kedua ini syarat dan wajib harus dipenuhi bagi teman-teman yang belanja senapan angin ataupun perlengkapan berburu sistem COD di CV STS atau Sabah Terima Sejahtera, yaitu adalah harus membayar ongkos kirimnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman hanya membayar ongkos kirim senilai ya yang dikeluarkan oleh aplikasi kita dari kita ya. Jadi teman-teman itu kalau belanja senapan angin online sistem COD di kita itu harus bayar ongkos kirimnya saja terlebih dahulu. Ini untuk jaga-jaga kalau teman-teman nanti membatalkan atau tidak jadi mengambil, karena untuk biaya ya, biaya ongkos kirim itu ditanggung oleh si penjual. Jadi kita sama-sama enggak ruginya, sama-sama win-win solution. Itu kita menghimbau bagi teman-teman yang belanja sistem COD itu harus menganjurkan berbayar ongkos kirimnya terlebih dahulu dan harus dibayarkan terlebih dahulu, ketika sudah sampai baru bisa dibuka. Ya, jadi teman-teman pastikan ya, ini bisa dicatat, bisa diulangi kembali videonya ya, bisa diulangi dari awal ke akhir sampai teman-teman begitu paham. Kalau nanti bingung, tenang, kita menyediakan kontak person atau nomor yang bisa teman-teman hubungi ya di jam kerja. Nomornya sudah ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, dan untuk poin yang terakhir ya, hanya 3 poin saja, sangat mudah sekali ya teman-teman. Tadi sebenarnya ini poin ketiga yang paling awal, tapi mohon maaf saya tadi kebablasan ya untuk penyampaiannya, kita ulas saja nggak apa-apa. Yang nomor 3 ini, pastikan teman-teman sudah memilih beberapa produk ya sebelum melakukan poin pertama, poin kedua, poin ketiga ini terlebih dahulu sebenarnya. Dikejarkan terlebih dahulu. Teman-teman ini bisa memilih beberapa produk yang tersedia di Estalase atau di toko online-nya kita yang link-nya sudah ada di setiap video YouTube yang pernah kita rilis ya. Jadi di video ini pun ya, di video ini itu deskripsinya di bawah itu ada beberapa link toko resmi ya, atau beberapa Estalase online yang bisa teman-teman jajahi, yang bisa teman-teman buka ya, klik linknya itu di sana ada banyak sekali produk unggulan dari kita. Deskripsinya sudah lengkap semua, mulai dari mungkin bahannya, keunggulannya, kelebihannya, terus spek detailnya ataupun yang lain, di sana lengkap semuanya. Jadi lebih dimanjakan kalau teman-teman nanti belanja senapan angin atau perlengkapan berburu di CV STS Sabar Terima Sejahtera yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Ya, Sobat Hunter, dimanapun kalian berada, berkaitan dengan 3 poin, yaitu cara belanja senapan angin dengan sistem COD gampang tanpa menggunakan aplikasi dan tidak ribet tanpa berbelit-belit ya, sudah saya sampaikan. Saya menyarankan bisa dicatat ataupun bisa diulang-ulang kembali mengenai video ini ya, supaya teman-teman lebih paham. Dan kalaupun masih bingung dan masih belum paham berkaitan dengan 3 poin yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana cara belanja senapan angin online ya, sistem COD tanpa menggunakan aplikasi, bisa langsung hubungi atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya untuk seputar pembahasan di senapan angin ataupun perlengkapan berburu. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Sekian, terima kasih dan bye. Salam.